Okey, baik. Jadi untuk waktu ini, kita tak boleh nak hentikan program-program berlangsung sebab memang telah pun terzahir menerusi RTM dengan pelbagai program seperti dengan Hari Kebangsaan dan juga insyaAllah Hari Malaysia nanti. Sebelum ini, sedang berlangsung dan akan berlangsung. Dan kali ini kita nak berikan tumpuan program yang kami sediakan juga, yang kami di pihak RTM tawarkan pada penonton, sajikan kepada penonton di Malaysia, khususnya di bawah berita ehwal semasa dan juga program radio RTM sendiri. Jadi bersama dengan kita pada waktu ini, itu Puan Zuraida Mohamad Arif, Timbalan Pengarah Berita Ehwal Semasa, dan juga kita bersama dengan Puan Fairuz Mohamad Razi, Timbalan Pengarah Program Radio. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Jadi kita nak kongsikan ni sebab saya tahu bagi pengikut program-program di siaran di RTM memang dah tahu dah ada banyak program-program yang kita telah pun sajikan pada anda, tapi hari ini kita nak bawakan apa mungkin yang akan mendatang yang disediakan oleh pihak berita dan juga radio untuk anda semua. Jadi pertama sekali kita mohon untuk Puan kongsi terlebih dahulu apa rancangan-rancangan program-program menarik khas sempena dengan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021. Okey, terima kasih Hani dengan Redwin. Untuk bahagian berita ehwal semasa, kita sebenarnya daripada dah banyak program. Sebenarnya kalau as a whole RTM per se pun memang banyak program yang kita sediakan. Negeri-negeri pun macam tadi pun kita tengok Sabah pun ada memaparkan aktiviti-aktiviti menyambut kemerdekaan. So kalau macam daripada bahagian berita ehwal semasa, of course keutamaan kita adalah membuat pelaporan liputan-liputan dan juga berita yang terkini on dalam untuk menyambut kemerdekaan. Jadi kalau kita punya program, kita dah mula sejak awal pelancaran kibar Jalur Gemilang lagi dah. So di mana kalau kita recap balik, ingat kembali, kita melancarkan kibar Jalur Gemilang di studio ini. Itu di bawah terbitan bahagian berita ehwal semasa lah. So itu bermula detik bermulanya dan kami terus membawakan program-program dalam program-program semasa yang ada untuk membawakan semangat patriotik kepada seluruh rakyat Malaysia. So program-program yang ada tu kami tailor kepada semangat konsep Malaysia Prihatin Demi Negara untuk menyambut bulan kebangsaan ini dan kibar Jalur Gemilang sehinggalah Hari Malaysia. Kalau ikutkan setiap hari kita akan membawakan pelaporan-pelaporan program-program pengisian berkaitan dengan bulan kebangsaan ini di dalam program-program sepanjang hari 24 jam terbitan bahagian berita ehwal semasa. Jadi kalau ikutkan, kalau kita kira 42 hari inilah kita akan bersiaran untuk tempoh sepanjang bulan kebangsaan sehingga Hari Malaysia untuk membawakan program-program yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan, semangat patriotik dan Malaysia Prihatin Demi Negara. Ya, okey. Jadi programnya pelbagai, okey, dan tetapi misinya sama untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi bulan kebangsaan ini dan juga Hari Malaysia. Kalau di TV programnya begini. Kalau di radio pula bagaimana? Okey. Kita sedia maklum, kita ada 34 stesen radio seluruh negara yang pasti setiap stesen ada program khas untuk Hari Kebangsaan ini. Dan kita telah mulakan daripada seperti yang Puan Zu kata tadi, daripada kita perasmian kibar Jalur Gemilang dan kita teruskan sehinggalah nanti pada 16 September Hari Malaysia. Macam di radio, kita pelbagai kategori program yang kita sediakan untuk listeners. Contohnya kita ada drama khas Merdeka, kita ada dokumentari, kita ada sketsa dan puisi, macam-macam program hiburan untuk menyemarakkan. Sebab saya radio ni dia satu platform yang mudah sebenarnya untuk kita menyampaikan dan untuk kita mengajak masyarakat untuk menanam sifat-sifat patriotisme dan menanamkan semangat Malaysia Prihatin di kalangan masyarakat. So untuk saya rumuskan satu persatu setiap stesen, saya rasa agak mustahil kerana terlalu banyak radio stesen di RTM. Tetapi itulah yang nak saya beri perhatian, bahawa setiap stesen RTM di seluruh negara mempunyai program khas mereka masing-masing. Walaupun kita sekarang kita masih dibayangi dan dihantui oleh COVID-19, tak apa, kita masih bersiaran, kita masih ada platform yang mudah untuk kita sampaikan kepada pendengar. Dan
kita teruskan sehingga Hari Malaysia. Okey, baik. Puan Zu, contoh yang paling dekat kita nampak sekarang ini adalah rancangan Selamat Pagi Malaysia itu sendiri. Yeah. Kalau anda perasan, sepanjang Bulan Kebangsaan hinggalah ke Hari Malaysia, kita ada satu slot yang dikenali sebagai Cinta Negara. Memang kita khaskan slot itu untuk kita sama-sama memupukkan cinta ke negara, patriotik dan sebagainya untuk sepanjang sambutan kita ini. Tapi dari segi rancangan, di pihak BAS juga ada memberikan kapsul yang mengkongsikan berkenaan fakta negara kita, fakta tokoh-tokoh terdahulu. Itu pun ada. Ya, ada pelbagai kan ya. Ada tu Redwin. Kalau nak dipecahkan di bawah, macam tadi kalau Redwin kata dia program khas setiap stesen, macam kami di bahagian berita Ewas Masa pun kita ada bahagian berita TV, berita radio dan juga bahagian section Ewas Masa. Yeah. Macam kalau kita boleh pecahkan pengkandungan program kita, kita ada dua lah. Satu buletin yang mana kalau kita tengok siaran-siaran setiap hari yang kita menyiarkan dalam berita, itu di bawah kategori buletin dan non buletin. Kalau non buletin ni yang macam Selamat Pagi Malaysia, apa tu Bicara. So kalau kita ikutkan, kalau dari segi buletin tu memang setiap hari memang ada pengisian laporan khas dia, liputan pasal Hari Kebangsaan yang memang akan ada setiap hari. Dan kita juga ada kapsul. Jadi itu antara yang kita beri penekanan untuk menyemarakkan semangat patriotik sepanjang Bulan Kebangsaan ini. Dan kalau dari segi non-bulletin, Grandstand inilah. Grandstand ini pun adalah satu platform yang kita gunakan, macam Redwin cakap tadi, program Cinta Negara. Setiap hari kita akan keudarakan semangat patriotik ataupun pencapaian-pencapaian rakyat Malaysia yang memberi manfaat kepada negara, yang memberi menjadi kebanggaan kepada negara. Itu antara pengisian-pengisian yang kita bawakan untuk kita menyemat semangat jati diri dan pengorbanan kepada rakyat kita, betapa pentingnya kita menghargai apa yang kita dapat di negara kita. Ya, betul. Baik. Dan dalam masa yang sama, puan-puan kita tadi tengok ada beberapa promosi daripada program-program yang dianjurkan bagi setiap negeri-negeri. Jadi itu tadi kita dapat saksikan sedikit klipnya. Itu merupakan sebahagian daripada program yang dianjurkan berbeza daripada setiap negeri-negeri ataupun macam mana? Selaraskan semuanya. Setiap negeri memang ada program mereka masing-masing. Contohnya macam sekarang, bila keadaan sebegini, setiap negeri berbeza. Seperti fasa kan, dia mengikut fasa pemulihan. So bagi negeri-negeri yang agak okey, mereka ada program masing-masing dan di bahagian program radio akan membuat liputan. Liputan terhadap semua program-program yang dianjurkan oleh kerajaan negeri, dan kita akan membuat macam lintas langsung ke stesen-stesen radio yang terpilih lah. Macam saya nak tambah satu lagi, sempena sambutan Hari Kebangsaan ini juga, kita cuba di samping nak menyemarakkan semangat patriotisme ini, kita juga membantu. Kenapa saya bercakap begitu? Sebab melalui program-program radio yang dianjurkan di semua stesen ini, kita melibatkan juga golongan penggiat industri kreatif sebenarnya. Sebab mereka ni juga terkesan dalam keadaan sekarang. Kan? Kita sebagai penyiar, di sinilah peranan kita membantu mereka, dan stesen radio juga mengajak mereka bersama-sama kita untuk berkongsi pengalaman mereka di stesen radio yang tertentu, bagaimana untuk daripada pendapat mereka, pengalaman mereka, bagaimana mereka merasakan apa, bagaimana nak menanam semangat cintakan negara, bagaimana mereka berdepan dengan keadaan sekarang tetapi dalam masa yang sama masih teguh kan cintakan negara. So di situ saya lihat saya berbanggalah dengan stesen-stesen radio yang saya tengok kebanyakannya memang mengajak mereka, menjemput mereka sama-sama. Kan? Kita tidak lupakan mereka. Betul. Dan masa yang sama, pendekatan menggunakan media sosial juga. Untuk memastikan program ini dapat diwar-warkan kepada semua. Okay, kalau kita sebut saja program radio, sudah pasti sinonim dengan program di lokasi. Cuma tahun ini ialah kita masih lagi dalam keadaan PKP dan hanya beberapa negeri saja yang membenarkan aktiviti dianjurkan dalam skala yang kecil. Bagi pihak radio ataupun di kawasan-kawasan yang ialah dalam masa fasa 2 dan fasa 3,
ada liputan di lokasi juga yang disediakan? Seperti yang Redwin cakap tadi, ada, tetapi mereka terpaksa mengecilkan skala sebab bila di stesen negeri, mereka kena mendapatkan nasihat daripada MKN ataupun Jabatan Kesihatan Negeri, bagaimanakah caranya supaya mereka dapat menjalankan aktiviti. Sebab kita masih lagi, walaupun telah beralih fasa, tetapi kita masih lagi dibayangi. Kita masih belum bebas sepenuhnya. So itu mereka akan mendapat nasihat daripada MKN negeri lah. Dan difahamkan ada program khas juga sempena dengan Bulan Kebangsaan di Saluran Berita RTM. Tak sabar juga kita nak war-warkan menjelangnya tarikh 31 hari bulan itu nanti. Betul tu Hani. Kita macam bahagian Ehwas Masa menyediakan dua program khas lah, especially-nya. Dua program khas untuk disiarkan pada 31 hari bulan, iaitu tajuk aspirasi kami. Yang ini membawakan dokumentari pendek mengenai apa sempena kemerdekaan ini adalah didedikasikan kepada kita punya frontliner. Sebab kita tahun dah hampir 2 tahun betapa berkorbannya mereka demi negara, demi rakyat Malaysia sepenuhnya. Jadi itu kami akan bawakan satu dokumentari yang membawakan perjuangan mereka dalam menentang COVID ni. Dan kita juga ada temubual khas dengan Tan Sri Datuk KP juga antara dalam pengisian dalam kandungan program itu. So nantikan pada 31 Ogos pada pukul 1.30 tengah hari di saluran berita My Review. Dan satu lagi program yang kita bawakan, program khas untuk dalam terbitan SES, siaran Seksyen Ehwas Masa, adalah program semangat kita, iaitu membawakan tokoh kenegaraan dulu dan sekarang. Yang ini pun kita akan siarkan pada 31 Ogos pukul 1.45 tengah hari. So inti antara dua yang kita buat khas untuk Hari Kemerdekaan, selain daripada yang hari-hari dan laporan khas yang sentiasa kita bawakan tu, memang itu berterusan. Dan kita juga ada sediakan juga untuk Hari Malaysia nantilah. Satu juga dokumentari khas untuk tontonan semua penonton lah. Kita juga sharing actually, kalau ikutkan semua, kita ada banyak saluran di RTM. Jadi kadang-kadang apa yang ada di saluran TV1 dan terbitan mereka pun kita akan siarkan untuk kita sharing, because penonton mungkin golongan yang berbeza kan. Jadi itu antara yang kami buatlah di RTM ni lah. Baik, jadi pastinya pendek ceritanya setiap hari, saban hari memang ada pengisian yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan dan juga Bulan Kebangsaan ini sampailah Hari Malaysia nanti. Jadi tidak akan tertinggal sedikit pun anda mendapatkan informasi, maklumat pengisian yang berkaitan dengan Bulan Kebangsaan kita ini. Kalau di program radio pun dah difahamkan, memang dah dalam sekarang ini ada fasa promosi program seperti poster dan seperti dipromosikan di media sosial dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat bagi radio yang bersiaran di Angkasa Puri inilah, antara program yang patut diikuti oleh pendengar, khususnya bagi dokumentari yang contoh dokumentari ke program khas ke? Kalau dikira di stesen Ibu Pejabat, memang saya rasa yang anda perlu dengar adalah kita ada menerbitkan drama khas di National FM dan juga dokumentari khas Merdeka sempena Hari Kebangsaan. Sebenarnya semua stesen ada sebenarnya program-program sebegini kan, talk show ke apa, semua berfokuskan kepada sempena untuk kita menyambut Hari Kebangsaan ni. Dan selain itu, selain program-program itu, radio sinonim dengan lagu. Kan bila radio sinonim dengan lagu, dan setiap hari saban hari kita menyemarakkan semangat tu dengan memainkan lagu-lagu patriotik. Kalau kita dengar sekarang ni, saya rasa setiap jam kita akan mainkan lagu-lagu patriotik, lebih-lebih lagi semakin dekat kita ke arah Hari Kebangsaan ni kan. Sebab daripada situ juga saya rasa boleh menanamkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat dan selaras tema kita Malaysia Prihatin tahun ini. Dan juruhebah pun banyak berkongsi fakta dan negara kita. Sangat banyak, dan saya selain program-program konti-konti kita turut diserikan dengan bendera, dengan jalur gemilang. So itu menunjukkan semangat
ya, semangat kita menyambut Hari Kebangsaan tahun ini. Baik. Jadi, begitu juga dengan di bahagian berita Ewas Masa. Kalau kita tengok bukan setakat pengisian kandungan, tetapi dia punya look and feel pun dia akan nampak kita punya look and feel kita di belakang. Kalau macam contoh LED semula itu kan, kita punya LED sekarang kan, kita memang membawakan semangat patriotik walaupun kita tak boleh nak beramai di lokasi, tetapi kita cuba membawakannya di alam maya sebenarnya. So that semangat tu tetap kental dan tetap kita sambut hari kebangsaan kita dalam norma baru. Betul. Kita hidupkan walaupun kita dalam studio, walaupun kita hanya menggunakan kata VR dan sebagainya, tapi menzahirkan sesuatu supaya kita ialah sekarang dengan situasi kan tak elok sebenarnya untuk kita pergi berhimpun dan sebagainya. Memang tak disarankan. Jadi inilah yang dapat diterbaik untuk disampaikan kepada anda semua mesti program-program yang disediakan. Baik, Puan. Mewar-warkan kembali kata-kata akhir kepada para penonton kita. Bahagian berita Ewas Masa mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan. Memang dah hampir dan kita mengharapkan kita akan terus menyayangi negara kita dan bersama kita membawa pembaharuan, pembangunan kepada negara kita. Sebagaimana Perdana Menteri kita berkata, kita adalah keluarga Malaysia. So, semangat itu yang kita nak bawa dalam sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Ya, baik. Dan Okay, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021. Tingkatkan semangat Malaysia prihatin itu, teruskan sehinggalah hari ke hari Malaysia nanti dan dengarlah radio kita yang apa kita ada membawakan pelbagai program-program menarik. Ya. Jadi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Puan Zuraida, Muhammad Arif, Timbalan Pengarah Berita Ewas Masa dan juga Puan Fairuz Morazi, Timbalan Pengarah Program Radio bersama kita pada waktu ini. Jangan lupa untuk setia bersama kami untuk menonton pelbagai pengisian dan juga program yang disediakan sempena dengan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia nanti. Dan nak tahu pengisian ataupun program apa yang akan disiarkan setiap hari, anda juga boleh follow di media sosial seperti di Instagram Berita RTM dan juga di Radio RTM Malaysia. Dan juga setiap stesen pun ada Instagram sendiri. Mereka akan promosikan program-program menarik sepanjang sambutan Hari Kebangsaan sehinggalah Hari Malaysia nanti. Menarik untuk anda. Okay? Dan bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kemerdekaan ini, bukan kita terhenti sini saja. Sebentar lagi dalam saat mencintakan cinta negara, kita akan bawakan pengisian tentang dondang Puitika Melaka versi dalam talian. Lain daripada lain. Macam-macam yang dilakukan. Jadi kita akan dapatkan pengisian lebih lanjut sebentar saja lagi kerana kita nak bawa kepada anda berita terlebih dahulu mesti continuous. Ini juga kita dapatkan perkembangan berita khususnya dari luar negara berkenaan perkembangan COVID-19 di negara kita dan jangan ke mana-mana, kami juga akan kembali kepada anda dengan cerita yang menarik selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Jadi terus kita ke